Pemerintah Kota Jayapura akhirnya meliburkan pelajar tingkat pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama hingga 14 hari ke depan. Proses kegiatan belajar mengajar akan diberhentikan sementara sejak tanggal 17 kemarin hingga 31 Maret 2020 mendatang. Aparatur sipil negara dalam lingkungan pemerintah Kota Jayapura juga diliburkan selama 14 hari sesuai hasil rapat koordinasi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di lingkungan Kota Jayapura. Masa inkubasi peredaran corona ini 14 hari. Maka kami telah mengambil keputusan bahwa untuk TK, PAUD, SD, SMP kita liburkan dari tanggal 17 besok sampai dengan tanggal 31 Maret, 14 hari. Untuk rumah sakit tetap mereka akan bekerja, juga puskesmas tetap bekerja. Yang saya liburkan adalah TK, PAUD, SD, dan SMP, dan ISN. Pemerintah Kota Jayapura. Sementara keputusan untuk meliburkan ASN di lingkungan pemerintah Kota Jayapura dan pelajar untuk mencegah penyebaran coronavirus disease atau COVID-19, di mana masa inkubasi virus tersebut membutuhkan waktu selama 14 hari. ASN maupun pelajar dihimbau tidak mengunjungi pusat keramaian selama masa libur, terkecuali ada keperluan mendesak. Dari Kota Jayapura, Papua, Ardiles Jumte, Jaya TV, mengabarkan.